Selain pakai headphone kalau nonton handphone. Kamu jangan ngomong gitu ya, Oga, oke ya? Karena kalau ngomong gitu, aku bakalan nambah gede suaranya. Mau kamu nyangka? Tapi gak apa-apa ya, Oga, karena kalau suara yang gede itu biasanya itu gede juga. Ya, gisi ya? Coba putar lagu turban, kan ini lagu turban. Lagu tidur ya, Pak ya? Kalau tidak wawa digigit nyamuk ya bus ya. Kalian pasti akan tidur dengan lagu kayak gitu. Dan kalian semua akan tertidur dalam 3, 2, 1. Bilang terima kasih sama Koki ya guys ya, karena Koki telah membuat kalian tidur. Hey Koki. Hey Yor. Halo Mama Yor. Aku mau gunung kamu. Sebagai bukti abangnya Koki udah turun, belum Koki gak punya abang. Punya deh di atas kepala ini. Kalian hati-hati ya kalau mau ngebully Koki. Nanti kepala kalian dicetur pakai orang yang mau orang ini mau. Ohayo sekai, good morning world. Terima kasih Yukin atas rekomendasinya. Lagi Kuki, telinga aku ngeleng-ngeleng ya, oke. Apa nih ya, apa ya? Cicak-cicak di dinding, dia. Jangan kau jadi sini ya guys ya, aku takut kesetrum. Capek ah ya guys ya, yang penting kalian udah tidur semua ya guys ya. Kasian juga mic-nya ini, aku cium-ciumin terus ya guys ya. Kalau hujannya setelah sini lebih seru ya guys ya. Tiba-tiba, gak tau kenapa mainnya tiba-tiba gak jelas. Meminat saya nih. Cetak. Ya guys ya, maafin aku ya guys ya. Bukan salah aku. Acan kamu berhenti dulu ya guys ya. Aku baru nyanyi lagu baru.
mau nge-rap. Aku pikir aku gak ada talenta guys ya. Ternyata aku bisa nge-rap ya guys ya. Bagaimana bisa aku memujimu setelah kamu menyakiti telingaku? Tapi aku tidak menyakiti telingamu. Kamu yang menyakiti telingamu sendiri. Gak gigi bayi kurniawan. Kuki itu cuma nyanyi ya guys ya. Bukan deh kuki itu yang nge-rap ya guys ya. Iya sih tapi dia tadi haters. Tampak dia sih tapi akhirnya Kuki menemukan pada dokter pendam. Tapi sebaiknya dipendam lagi aja Kuki. Gak mau Prelun, Kuki harus nunjukin ini ke negara. Kuki bakalan besok ke istana negara terus bilang, Pak, Kuki punya talenta nomor satu di dunia nama yang rap. Kuki sayang banget sama kalian seringnya buat gini. Menurut Kuki kalian mirip banget sama mereka. Kuki senang. Akhirnya tujuan Kuki sudah tercapai. Kuki senang memuji kalian karena bagi Kuki kalian sangat seperti ini kertas ini. Kalian bisa lihat kan? Yang baca imut kayak monyet. Gitu guys. Yakin gak nyesel? Yakin kamu gak nyesel? Yakin gak nyesel? Oke, dia bilang lantang ya guys. Irham yang paling aku sayang. Aku akan kau ingat. I love you. Capek guys. Aku susah ya. Aku capek banget. Kenapa kau ini itu tuh maksudnya adalah kau ini dan Keo ya. Jadi itu tuh bisa buat membersihkan kuping kalian. Betul sekali ya guys ya. Kuki gak pernah salah ya guys ya. Iya, anggap aja Kuki di hati ya guys ya.